Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Di tangan saya sudah ada Samsung A20s. Kendalanya ada suara notifikasi, tetapi gambar hanya blank hitam. Oke, langsung saja yang pertama kita akan coba untuk merestar ulang paksa HP-nya. Caranya cukup mudah, tinggal kita pencet dan tahan tombol volume bawah dan tombol on off-nya sekitar 10 detik. Jika beruntung, HP akan restart dan gambar akan muncul kembali. Dan kasus yang saya tangani ini ternyata tetap blank hitam. Oke, kita lanjut dengan cara yang kedua. Kita akan bongkar HP ini. Hati-hati saat membukanya. Oke, sudah terbuka. Kita akan coba untuk melepas soket baterai dan soket LCD-nya. Hati-hati saat membukanya. Lalu akan kita pasang kembali dan kita coba nyalakan HP-nya. Jika beruntung HP akan hidup dan gambar akan kembali normal. Dan kasus yang saya tangani ini ternyata gagal dan masih tetap blank hitam. Oke, kita lanjut cara selanjutnya. Kita akan lepas LCD-nya dan akan kita coba cek LCD-nya. Hati-hati saat membukanya. Oke, sudah terbuka. Dan lihat, ternyata fleksibel LCD ada yang putus dan terlihat ada bekas jumper. Kita lihat, ada dua jalur yang terputus. Kita akan coba untuk menjumper ulang jalurnya. That's good.
Oke, sudah kita jumper, kita akan coba hidupkan. Dan alhamdulillah berhasil menyala normal gambarnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng juga. Terima kasih.